buruknya kematian seorang ahli maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita menceritakan soal kematian, kematian ini sebenarnya bagi seorang mukmin adalah kenikmatan. Bahkan dikatakan kenikmatan terbesar setelah hidayatul Islam. Makanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam di puncak kenikmatannya dia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffani musliman walhikni bisalihin. Ya Rabb, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Artinya kematian bagi seorang mukmin itu nikmat yang sangat besar setelah hidayatul Islam. Tapi kematian bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik ataupun fajir, ahli maksiat, maka kematian itu merupakan momok bagi mereka yang sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat dari permulaan kematian saja. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal abdal kafir, wa fi riwayatin wa idza kana ar-rajulu as-su idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirati nazala alayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-masuhu fayajlisuna minhu maddal basari. Sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat orang yang jahat, tidak mesti kafir, boleh dia jadi, boleh juga dia fajir ataupun termasuk ahli maksiat dan jahat, jika telah terpisah dengan dunia dan hendak menghadap akhirat, artinya menjelang kematiannya, maka malaikat-malaikat yang kasar yang akan datang dari langit dengan wajah yang sangat buruk sekali dengan membawa sesuatu dari neraka. Kemudian fayajlisuna minhum addal basar, mereka pun duduk sepanjang mata memandang. Kemudian setelah itu malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya. Kemudian dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi. Keluarlah wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan keluarlah menuju kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit kematian orang-orang kafir, orang-orang fajir, karena kematian bagi mereka itu sebuah hal yang sangat menakutkan karena maksiat yang mereka lakukan. Apabila ruh itu keluar, maka ruh ini tidak bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal berjumpa dengan Allah itu sebuah kenikmatan. Tapi ruh ini terhalang karena seluruh pintu-pintu langit tertutup bagi dia. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di mana mereka tidak bisa menembus pintu-pintu langit, di mana seluruh pintu-pintu langit tertutup rapat, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi ruh mereka untuk berjumpa dengan Allah karena kekafirannya dan karena kefasikannya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, makanya kalau kita lihat
Isyarat Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna azabal hun bima kuntum takuluna ala Allahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbiru. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim itu dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu dahulu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri kamu terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa kematian itu sangat menakutkan bagi orang-orang ahli maksiat. Lah ketika kemudian mereka dibawa ke kuburan di atas keranda-keranda mereka, mereka tidak mau dibawa karena mereka tahu akan akibat setelah kematian yang akan dihadapinya. Makanya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika orang jahat ini diletakkan dalam keranda kemudian mulai diusung ke kuburan, sepanjang jalan maka orang yang meninggal ini akan terus berteriak-teriak dan mengatakan, ya wailani aina tadhhabu nabi, celaka aku, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Jadi ruhnya orang-orang jahat ini, ahli maksiat ini, mereka berteriak-teriak, mau dibawa ke mana aku ini, katanya. Tapi kalau ruhnya orang yang beriman, justru mereka mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau ruhnya orang fajir, orang fasik, ahli maksiat, justru mengatakan, ya wailani aina tadhhabu nabi, celaka aku, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Jadi di kendaraan menuju ke kuburan saja mereka sudah teriak-teriak tuh. Karena mereka tahu apa yang akan terjadi apabila mereka sudah masuk ke dalam alam barzah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, apalagi kalau sudah kemudian dimasukkan ke alam kubur, apa yang terjadi? Datang dua malaikat mungkar dan nakir, kemudian bertanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu? Karena dia orang fasik, ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik, orang fajir, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat mudah itu. Dan mereka pun mengatakan, hah, la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu, katanya. Aku hanya mengatakan apa yang orang katakan dan aku hanya berbuat karena melihat orang berbuat, katanya. Taklid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia tidak sanggup menjawab, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari atas sana dan mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku telah dusta, katanya. Karena dia sudah berdusta, fafrishuhu minan nar, bentangkan pintu neraka, hantarkan kasur neraka ke dalam kuburannya. Wa albisuhu minan nar, hantarkan pakaian-pakaian neraka ke dalam kuburnya. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan seluruh pintu neraka, hadapkan ke dalam kuburannya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, ketika pintu neraka dibuka, keluarlah rasa panas yang kemudian membakar kuburannya. Kemudian wayudayyaku alaihi qabruhu, disempitkanlah kuburannya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga tulang belulangnya meremuk sehingga dia menjerit kesakitan. Lihat,
Bagaimana ngerinya kematian orang-orang yang ahli maksiat lagi fajir ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari situlah kemudian dia berangan-angan sekiranya mereka bisa hidup kembali ke dunia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka pun berkata, ya Rab, kembalikan kami ke dunia agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dahulu. Tapi apa jawaban Allah? Kala sekali-kali, mustahil, tidak mungkin. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding pemisah sampai kiamat dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan barzah, pemisah antara alam dunia dengan alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dia tidak sanggup menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, angkazaba abdi, hambaku sudah telah berdusta, kemudian dihantarkan azab dari dalam neraka ke dalam kuburannya. Ketika itu dia masuk ke proses yang lainnya yang disebut dengan azabul qabri, azab kubur. Dan azab kubur ini macam-macam bentuknya. Ada yang diperlihatkan api neraka, setiap hari diperlihatkan api neraka dan dikatakan inilah tempat dudukmu di neraka. Ada yang dipukul dengan palu besi sampai kiamat dibangkitkan, yang kalau palu itu diletakkan di gunung Uhud, hancurlah gunung Uhud itu. Ada yang kemudian disempitkan kuburannya sampai tulang belulang rusuknya remuk, saling berpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan ada sebagian mereka dirobek mulutnya, dimasukkan sebuah pisau bengkok, kemudian dimasukkan ke mulutnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya, kemudian diambil lagi pisau itu diletakkan di sebelah kirinya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Subhanallah. Ya. Ketika ditanya, dosanya apa orang ini kok kayak gitu kali? Maka malaikat mengatakan, itulah orang yang ketika di dunia berdusta hatta yablughal afaq. Dustanya itu sampai melambung ke langit. Apa maknanya dustanya sampai melambung ke langit? Zaman dulu para ulama ketika memahami hadis ini mungkin agak sulit. Kok ada dusta sampai melambung ke langit? Maknanya tersebar ke mana-mana. Tapi hari ini baru kita pahami hadis ini. Kalau dulu menyebar berita hoax itu lambat kan sampainya. Mungkin satu kampung itu bisa berminggu-minggu baru semua dengar. Tapi hari ini cukup antum pegang handphone, buatlah perkara dusta, sebar hoax di mana-mana. Jangan cerita bulanan, satu hari sudah menyebar ke mana-mana. Itulah dusta yang sampai ke langit. Ada juga yang kemudian dimasukkan ke dalam pembakaran para pezina. Ada juga yang dipecahkan kepalanya oleh batu. Jadi ada orang yang terlentang, kemudian di sampingnya ada orang yang berdiri membawa batu, kemudian dilemparkan ke kepalanya sampai hancur. Ketika sudah hancur kepalanya, malaikat ini hendak mencari batu lagi. Sudah dapat batunya kembali, kepalanya sudah kembali semula. Dibenturkan lagi, pecah lagi, mati lagi, dan begitu seterusnya. Ketika ditanya, dosanya apa orang ini? Maka malaikat mengatakan, karena ketika datang waktu sholat, dia sengaja tidur. Sengaja tidur. Datang waktu sholat, sengaja tidur dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang disiksa di sungai darah. Merekalah para pemakan riba. Ada juga yang kemudian dibelit oleh ular. Karena mereka ketika di dunia tidak pernah mengeluarkan zakat. Ada juga yang kemudian kuburnya sangat gelap dan seram.
ada juga yang dihimpit bumi, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dan macam-macam azab kubur yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan semua kabar ini adalah benar dan sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini baru di kuburan nih. Bagaimana ketika kemudian kiamat dikiamatkan? Maka mereka akan dibangkitkan tidak sebagaimana orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Orang-orang yang beriman apabila dibangkitkan, maka orang-orang yang sesama beriman dari keluarganya akan kumpul di samping kiri kanannya, sehingga mengurangi rasa takutnya. Tapi orang-orang selain dari yang beriman, mereka akan lari tunggang langgang ke sana kemari. Sekalipun ada keluarganya yang mendekati, dia akan lari. Seandainya pasangannya mendekati, dia akan lari. Kalaupun anak yang mendekati, dia akan lari. Dan begitu seterusnya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana saudara akan lari dari saudaranya, orang tua akan lari dari anaknya, pasangan akan lari dari pasangannya, anak akan lari dari orang tuanya, dan begitu seterusnya. Pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan perkaranya. Kenapa mereka lari coba? Bukankah kalau bersama enak? Tapi didekati lari. Tidak mau berjumpa. Alasannya kata para ulama, karena takut kalau seandainya mereka mendekat kepada kita, mereka menuntut hak mereka di dunia yang kita tidak melaksanakannya. Boleh jadi kita kurang melaksanakan hak kepada istri kita sehingga istri kita menuntut kita, atau mungkin sebaliknya. Boleh jadi anak kurang melaksanakan kewajibannya kepada orang tua, atau sebaliknya. Makanya karena takut dituntut, masing-masing mereka saling menjauh dan lari dari keluarganya. Begitu tersiksanya mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah mereka pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan cara matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat bercucuran di mana-mana. Mereka pun berdiri menunggu peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka akan berdiri di padang mahsyar itu bukan sehari dua hari. 50,000 tahun. Coba bayangkan, 50,000 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, 50,000 tahun, 50,000 sanah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian mereka pun lelah, letih, tersiksa, tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka tidak pernah diwafatkan, mereka hanya tersiksa begitu saja berdiri di hadapan Allah. Dan belum ada peradilan sama sekali. Baru kemudian di antara mereka minta bantuan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mau memintakan syafaat kepada Allah, tapi karena mereka orang-orang yang tidak layak dapat syafaat, mereka pun tidak dapat syafaat. Makin tersiksa lagi. Kemudian masuk pada proses hisab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses hisab ini? Di sana ada hisab yang mudah, di sana ada hisab yang sulit, dan orang-orang ini mendapatkan hisab yang sangat sulit sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan soal nikmat di dunia bagi dia. Bukankah aku sudah memuliakanmu, menikahkan kamu dengan seorang pasangan? Bukankah engkau sudah aku berikan ini itu dan macam-macam? Allah ingatkan tu kenikmatan di dunia. Tapi mereka pun mengelak dengan kenikmatan itu dan mengatakan, bukankah aku juga sudah beriman kepadamu? Bukankah aku juga membaca Quran, bersedekah, puasa dan begitu seterusnya? Dia tidak mengakui itu.
Ketika dia tidak mengakui, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan banyak saksi kepada dia. Semua akan jadi saksi kejahatannya. Langit akan jadi saksi, bumi akan jadi saksi, para malaikat akan jadi saksi, termasuk badan yang ada di dalam badan kita ini semua akan jadi saksi, termasuk kulit kita juga akan jadi saksi. Bahkan kulit akan mengatakan bahwa badanku begini dan begitu dari kemaksiatan kepadamu ya Rabb. Maka badan protes kepada kulit, kenapa kau tidak bela aku, katanya. Maka kulit mengatakan antakan Allah, Allah yang membuat aku bicara, Allah yang membuat aku bicara. Makanya Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'mal. Ketika mulut terkunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Coba bayangkan ya, sulitnya ini orang-orang seperti ini. Kemudian ketika mereka tidak lolos daripada hisab, mulailah kemudian beralih kepada pengambilan catatan. Orang-orang yang beriman, mereka mengambil catatannya dengan tangan kanannya. Dan mereka pun bahagia dan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca catatanku, katanya. Saking bangganya. Tapi selain orang-orang yang beriman, ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik, orang fajir, mereka mengambil catatan dengan tangan kirinya dan seolah-olah ingin membuangnya. Kemudian mulailah mereka disuruh untuk membaca catatan itu di halayak orang ramai. Karena catatan itu ada dua ikhwan, ada catatan global, ada catatan khusus. Adapun catatan global ini catatan yang bersatu seluruh umat Rasul dengan umatnya, jadi satu catatan. Nuh ada catatan dengan umatnya, Syuaib ada catatan dengan umatnya, Nabi Ibrahim ada catatan dengan umatnya, Nabi Saleh ada catatan dengan umatnya, dan seluruh para nabi punya catatan satu buku dengan umatnya, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada catatan satu buku bersama umatnya. Abu Bakar di situ, Utsman di situ, Ali di situ, Abu Lahab, Abu Jahal, semua di situ, termasuk kita juga di situ. Kemudian Allah menyuruh kita untuk membaca di hadapan orang-orang itu. Dari sejak zaman Nabi sampai yang terakhir mati orang Islam, kita disuruh membaca catatan kita, coba. Apa enggak malu kita? Ketika Abu Bakar membacakan catatannya, semua amal saleh yang dibacanya, dari solat malamnya, dari puasanya, dari sedekahnya, semua yang baik-baik, giliran catatan itu suruh Allah baca kepada kita, semua isinya maksiat, isinya ghibah, isinya zina, isinya mabuk, isinya judi, isinya macam-macam. Apa tidak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar itu? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk pada proses mizan timbangan. Proses mizan timbangan itu tiga perkara yang akan ditimbang. Pertama badan kita, yang kedua amal kita, dan yang ketiga catatan kita ditimbang jadi satu. Maka Allah mengatakan faman fa amman thaqulat mawazinu fa huwa fi ishatir radiyah, tapi waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau dia ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dipastikan dia akan dijungkir balikan ke neraka hawiyah. Lihat bagaimana ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Makanya Aisyah umul mu'minin radhiyallahu anha, ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atadhkuru bi ahlika yawmal qiyamah, apakah engkau akan ingat dengan keluargamu pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, adapun di tiga tempat orang tidak ingat siapapun. Kemudian menyebutkan salah satunya dalam timbangan. Ketika proses timbangan itu orang sudah tidak ingat siapapun. Dia hanya ingat dirinya sendiri sampai mengetahui betul apakah timbangannya berat ataukah timbangannya ringan. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Setelah proses timbangan, maka mereka akan digiring ke sebuah tempat, disitulah terjadi kisos. Sebelum titian siratal mustaqim. Tapi kisos bukan antar orang Islam dengan antar orang Islam, bukan. Boleh jadi kisosnya antara kita dengan orang kafir,
Boleh jadi kisosnya antara kita dengan binatang, atau kafir sesama kafir, dan begitu seterusnya. Karena kenapa kemudian kisosnya sebelum titian? Karena orang kafir tidak mungkin melewati titian. Makanya terjadi kisosnya itu sebelum titian tuh. Umpamanya orang kafir mendolimi orang kafir yang lainnya, maka terjadinya kisos di situ. Kemudian orang Islam mendolimi orang kafir atau sebaliknya. Ataupun mungkin orang Islam mendolimi binatang dengan cara menyakiti binatang, mengadu domba binatang, dan begitu seterusnya. Maka terjadi kisos di sini. Baru setelah itu langit digelapkan. Kemudian sirat pun dibentangkan, titian dibentangkan di atas neraka jahannam. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan orang-orang kafir untuk menginjak titian itu. Hanya dua kelompok yang boleh lewat titian, di titian itu. Pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang munafik. Kenapa orang munafik diizinkan lewat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin membalas mereka, ingin menipu mereka. Sebagaimana mereka suka menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman di dunia, maka giliran mereka akan ditipu di atas titian itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Apabila kemudian orang munafik ini sudah mulai meniti titian, maka tiba-tiba cahaya hilang. Kemudian menyetop orang yang beriman yang punya cahaya. Tolonglah aku ikut dengan cahayamu. Kata orang mukmin, di dunia kau bisa tipu aku, di sini tidak bisa. Ambil cahayamu ke belakang. Ketika dia mengambil cahayanya ke belakang, tiba-tiba ada satu pintu yang menghalangi mereka. Zahirnya rahmat, tapi di balik pintu itu azab. Mereka masuk di situ, terjun payunglah mereka ke dalam jahannam. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang mukmin yang berdosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan kalalib. Kalalib itu pengait, ya. Jadi pengait itu akan terus menyambar-nyambar di titian itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia banyak dosanya, maka dia akan terkait dengan kalalib itu dan dimasukkan ke dalam jahannam. Bagaimana coba? Karena titian ini masalahnya dia lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia tidak lurus tapi berbelok-belok, kemudian licin. Macam mana kita akan melalui jembatan sekecil itu? Hanya karena keimanan yang bisa melewati titian itu. Sehingga orang-orang yang beriman, ada yang seperti kilat sudah sampai di sana. Ada yang seperti orang yang memacu kuda balap, tahu-tahu sudah di sana. Ada orang yang berlari, tahu-tahu sudah di sana. Ada juga yang kemudian berjalan merangkak jatuh, kemudian bangun berjalan merangkak jatuh, sampai Allah pun selamatkan sampai di ujung titian Siratal Mustaqim itu. Tapi ahli maksiat yang keburukan mereka lebih banyak dibandingkan kebaikannya, mereka tidak selamat dan mereka harus masuk ke dalam jahannam. Tentu tidak dikekalkan di dalamnya selama masih punya iman. Ya. Ma'asyurah muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bergeser ke kontorah. Kontorah itu artinya ujung dari titian tuh. Itu disebut kontorah namanya. Sebuah padang yang lapang, ujung daripada titian Siratal Mustaqim. Di depannya sudah pintu-pintu sorga tuh. Tapi mereka tidak bisa melangkahkan ke pintu-pintu sorga. Kenapa? Di sini terjadi kisos kedua kalinya. Tapi kisos sesama orang-orang yang beriman. Tidak ada orang kafir di sini. Orang-orang yang ketika di dunia dia menzalimi dan ada yang dizalimi, maka akan dijumpakan tuh di kantor itu. Dulu engkau mendzalimi aku, dulu engkau mengambil hartaku, dulu engkau menampar aku, dulu engkau menggibah aku, merendahkan aku, dan macam-macam kezaliman di dunia ini. Mana pahalamu? Aku ingin pahalamu sebagai barter kezalimanmu kepadaku. Maka pahalanya dikasihkan, lihat. Sudah dikumpul-kumpul pahalanya, dikasih orang pula. Karena banyak yang dizalimi, akhirnya satu-satu-satu dikasih pahala, ludes pahala dia. Sementara orang yang dizalimi masih banyak. Dia pun kemudian meminta maaf, aku tidak bisa lagi memberikan pahalaku kepada kalian karena pahalaku sudah habis. Tapi orang-orang yang dizalimi mengatakan, tak ada masalah. Aku tidak ingin pahalamu. Tapi
ambillah dosaku beban, apa namanya, jadikan beban di pundakmu, ambil dosaku saja, aku gak dapat pahala gak apa-apa, tapi tolong tanggung dosaku. Maka dosa orang lain dikasih dia, akhirnya pahala hilang, dosa orang lain pula numpuk ditanggung dia. Itulah disebut dengan bangkrut namanya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mengalami kebangkrutan ini, harusnya dia melangkah ke sorga lah, karena sorga sudah dekat kan. Tapi karena bangkrut, tidak ada pahala lagi, tidak ada stok kebaikan lagi, dosa orang lain pula dipikul dia, maka orang ini ditarik kembali ke belakang dan dimasukkan ke dalam jahannam. Lihat masyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini sebuah gambaran kecil bahwa kematian bagi orang-orang kafir, orang musyrik, orang fajir, orang jahat, orang-orang fasik, mengerikan sekali. Maka bagi mereka kematian itu sebuah azab, sebagaimana kematian bagi orang yang beriman itu sebuah nikmat setelah hidayatul Islam.